Teman-teman, selamat datang kembali dari Kota Labuan Bajo, teman-teman ya. Dan pagi ini, teman-teman, cuaca di Kota Labuan Bajo lagi mendung, teman-teman ya. Karena satu minggu terakhir ini Labuan Bajo sedang diguyur hujan ya. Dan saat ini kita sedang memasuki kawasan Komodo Airport Labuan Bajo ya. Kita juga ingin update ke kalian berita terbaru Bandara Komodo Labuan Bajo terkait penetapan status Bandara Komodo Labuan Bajo menjadi bandara internasional. Itu telah ditetapkan atau statusnya telah menjadi bandara internasional, dan penetapan status ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan Indonesia ya, tentang penetapan bandara internasional. Ya, dan hingga saat ini teman-teman ya, beberapa negara yang tertarik untuk membuka penerbangan langsung ke Bandara Komodo Labuan Bajo ini teman-teman, ada 3 negara ya. Ada Australia, penerbangan langsung dari Darwin langsung ke Bandara Komodo Labuan Bajo, dan juga ada Singapura dan juga Malaysia teman-teman. Dan ketiga negara tersebut ya siap membuka penerbangan langsung ke Labuan Bajo teman-teman. Ya, beberapa keluhan dari wisatawan yang melakukan perjalanan ke Labuan Bajo, baik wisatawan Indonesia ataupun dari luar negeri. Nah, beberapa keluhan mereka itu sama teman-teman ya, terkait harga tiket yang mahal ke Labuan Bajo saat ini teman-teman. Nah, beberapa solusi dari Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Ya, sebagai solusi nanti akan ditambahkan jumlah penerbangan ke Labuan Bajo, dan juga termasuk ketersediaan kursi perlu ditambahkan sebagai solusi keluhan tiket mahal ke Labuan Bajo saat ini teman-teman ya. Ya, dan hingga saat ini fasilitas yang ada di Bandara Komodo Labuan Bajo, baik landasannya ataupun terminalnya, sudah layak untuk melayani penerbangan internasional teman-teman. Hingga saat ini Bandara Komodo memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 2650 meter dan lebar 45 meter sehingga mampu didarati pesawat jet sekelas Boeing 737 dan Airbus A320 teman-teman. Ya, dengan bertambahnya penerbangan langsung menuju dan dari luar negeri, harapannya supaya target 1 juta penumpang per tahunnya akan terwujud di tahun 2024 ini di Bandara Komodo Labuan Bajo ini teman-teman. Kosong, gue yang lebih cepat. Gue yang lebih cepat. Kita. Ya, iya.